aja. Iya, padahal Edo masih pengen bareng Aca. Abis Acanya ngangenin. Nih, Edo gemes banget deh. Ya udah, Aca pulang ke rumah dulu ya. Ya udah Gi, sana. Tapi Edo liatin ya. Ya udah, Aca masuk dulu. Baru Edo pulang ya. Iya bocil sayang, Aca gemes banget sih. Iya, Gi, sana. Dadah Edo. Dadah. Dadah Aca. Lu mau udah ganteng doang. Saya cewek depan gang. Biarin aja. Ah. Sayang, Aca kangen banget. Edo juga kangen sama Aca. Edo udah sampai rumah belum? Aku baru sampai rumah. Sayangku, cintaku. Oh, ya udah. Edo udah maem belum? Maem dulu, Gi. Tapi teleponnya jangan dimatiin ya, sayangku. Tapi Edo baru sampai. Edo masih capek. Cuman nanti temenin Edo maem ya. Iya, sayang. Janji pokoknya. Edo, makan dulu ya. Makan apa, sayangku? Makan nasi lah. Masa makan kamu? Nanti sayangnya Edo siapa? Ih, Edo bisa aja. Enak banget. Ih, Edo. Ih, apaan sih? Kok cuek banget? Edo, lagi ngerjain tugas, Aca. Kebiasaan deh kayak gini. Kamu juga sayang sama Aca. Udah, jangan berbuat gitu, ih. Nanti cantiknya hilang. Ya, cantikku, Kak. Sayangku, manisku. Jangan marah-marah. Sayang-sayang, lucu banget sih. Ih, yang lucu tuh Aca tahu. Aca itu siapa ya? Aca itu sayangnya Acu. Ih, Edo. Udah malam nih, bobo yuk. Gak mau, Edo aja yang bobo duluan. Ih, Edo itu harus mastiin Aca itu bobo. Iya deh. Tapi jangan dimatiin ya teleponnya. Aca mau tidur sambil diliatin Edo. Iya, Bawel. Cantikku, sayangku. Yuk, Bobo. Oh, Mama. Mama tahu nggak? Ya? Kak Edo kan punya cewek. Kenapa, Dok? Sebenarnya Edo butuh uang, Mah. Buat apa sih, Dok? Buat beli buku pelajaran. Soalnya buku Edo gak lengkap. Kamu itu mau beli buku pelajaran atau mau jajanin pacar kamu sih? Mama lihat akhir-akhir ini kamu tuh sering teleponan larut malam. Sama siapa sih, Dok? Mama sering denger loh. Belajar yang benar. Kamu mau ngasih makan anak orang apa? Kasih makan batu. Sekolah belum bener. Fokus sama sekolah. Tuh, dengerin Papa. Mama tahu kamu itu mengerjakan tugas dengan baik. Tugas-tugas kamu semuanya beres. Tapi pacaran itu bisa bikin kamu jadi gak fokus sekolah. Nih, uang buat beli buku pelajaran. Makasih ya, Mah. Tapi ingat ya, sisanya kamu tabung. Mama, aku gak dikasih, Mah. Gak usah. Kakak dulu, Dek. Udah, kamu makan. Ah, ini buat Aca. Aca cantik banget hari ini. BTW, Edo punya kejutan buat Aca. Ah,
Aca makin cantik kalau pakai ini. Percuma cantik kok Edo nggak sayang. Edo sayang nggak sama Aca? Sayang banget lah. Aca mau nanya deh, kalau Edo disuruh pilih, Edo pilih perempuan tercantik di dunia atau Aca? Edo pilih perempuan tercantik di dunia lah. Ih, kok gak pilih Aca? Soalnya, perempuan tercantik di dunia aku adalah kamu. Ih, makasih Edo. Nanti Aca pakai ya, kalau ketemu Edo lagi. Iya, pasti Aca pakai. Kok baru pulang? Tahu tuh kakak. Kakak kamu mana? Tuh di belakang. Malah pa. Dari mana kamu? Duduk sini. Dari mana kamu? Kerja kelompok pa. Gak usah bohong. Kerja kelompok? Apa pacaran? Edo, kenapa kamu baru jemput Diko jam segini? Aku lupa, Ma. Soalnya... Soalnya kamu sibuk pacaran, gitu kan? Adik kamu pulang les jam 4, tapi kamu jemput dia jam 6. Kamu tahu, daerah sana rawan begal. Kalau adik kamu kenapa-kenapa, gimana? Kamu mau tanggung jawab? Do, sebenarnya kamu tuh dari mana sih? Jawab yang jujur. Pasti pacaran lah, Ma. Selama ini aja kakak suka teleponan. Pagi, siang, malam, makan aja teleponan. Sayang-sayang, alah. Kerja kelompok kok. Kemarin kan mama kasih uang buat beli buku. Nah itu tuh buat kerja kelompok, Ma. Alah. Mana bukunya? Kemarin mama kasih uang lebih. Mana sisanya? Gak ada, Pa. Nah kan, kamu kemanain do uangnya? Jangan-jangan kamu kasih pacar kamu ya? Aku gak kasih uang, Ma. Cuman beliin dia kalung. Wah, hebat kamu ya. Masih kecil, udah mikirin pacaran sampai segitunya. Luar biasa. Edo, untuk sekarang pacaran itu gak baik buat kamu. Nilai kamu semuanya menurun, semuanya jelek. Terus kamu juga sampai lupain Diko. Pokoknya mama gak mau tahu. Putusin pacar kamu sekarang. Udah sana masuk kamar. Edo. Papa cuma pesan. Kamu fokus sekolah. Dan tolong jaga adik kamu. Belum saatnya kamu pacaran, Do. Tolong jangan kecewakan kami ya, nak. Iya, Ma. Pa. Dengerin tuh. Kata mama sama papa. Thank you.
Do, sini. Nih, aku udah pesenin juga minum buat kamu. Makasih ya, Cak. Kamu udah makan? Tumben kamu ngomongnya gugup gitu. Aku gak apa-apa. Eh, Do. Katanya spot fotonya bagus-bagus banget. Kita bisa foto berdua di sana. Bisa ke sana ya? Kayaknya aku gak bisa ngelanjutin hubungan ini ya. Maksudnya? Kamu minta putus, Do. Kenapa, Do? Aku sayang sama kamu. Aku juga gak bisa jauh dari kamu. Dek, cinta gak bisa kasih makan, Dek. Kamu udah punya cewek lain. Atau kamu udah bosan sama aku? Selama ini aku jadi gak fokus belajar. Dan juga ditegur mama papa. Mungkin ini jalan yang terbaik buat kita ya. Aku gak apa-apa dong. Kamu jadiin aku pelampiasan. Asal kamu jangan tinggalin aku ya. Enggak, Cak. Aku gak bisa.